أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني لا تذرني فردا وعنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه Innahum kanu yusari'una fil khairat fil khairati wa yad'una narghaba wa rahaba wa kanu lana khashiin. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq Lijudhiruhu ala dini kulihi wa kafabilahi syahida Ashadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah Ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'da sodri wa yasirli amri wa nu'uk datam milisani yafqahu qawli Puji dan syukur kita pajatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Karena pada hari ini Alhamdulillah Allah masih memberikan kita karunia nya atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat nikmat, lain. nikmat lainnya. Uh, salam bersalamat tercurah hanya kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kita yang tetap istiqomah hingga diambil akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Apa kabar anak-anakku semuanya? Alhamdulillah ya. Di 10 hari kedua ini kita masih semangat melaksanakan ibadah Salam Ramadan bagaimana qur'annya? sudah hatam atau belum? oke yang sudah hatam selamat ya tetap semangat meningkatkan uh, bacaan qur'an dan juga uh, membaca tafsir dan ibadah lainnya ya oke hari ini ibu akan berkisah tentang sahabat nabi ya kita dengarkan dulu ya Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Nah, coba ada yang sudah tahu ya? Iya, betul sekali. Hari ini Ibu akan membahas tentang kisah salah satu sahabat Nabi yaitu Bilal bin Rabah. Nah, teman-teman dan anak-anak semuanya yang berbahagia, Bilal bin Rabah adalah seorang sahabat Nabi yang berasal dari Habasyah. Kalau saat ini disebutnya Ethiopia ya, daerah Afrika, teman-teman. Nah, ada yang tahu nggak sih Bilal bin Rabah, ya Bilal bin Rabah itu adalah seorang sahabat yang kulitnya hitam, megang, berperawakan tegap, tinggi, ya. Nah, beliau itu adalah tadinya seorang budak atau hamba sahaya, ya. Dan saat menjadi hamba sahaya, setelah diketahui masuk Islam oleh tuannya yaitu Umayyah. Uh, beliau atau Bilal disiksa ya, disiksa dengan banyak yang Mungkin anak anakku sudah tahu ya, mulai dari di jemur di terik matahari, dibenamkan di pasir ya, hanya tinggal terlihat kepalanya dan juga ditindih oleh batu yang besar. Mendapat perlakuan yang sangat uh, kejam dari tuannya bila uh, tetap mempertahankan ya akidahnya, akidah Islamnya dengan mengucapkan ahad ahad dan tetap memperjuangkan tetap tidak mau mengubah agamanya ke menjadi agama apa ke agama nenek moyangnya. Akhirnya setelah sekian lama mendapatkan perlakuan yang kejam, maka Abu Bakar membebaskan Bilal menjadi seorang yang merdeka. Dalam suatu kesempatan, Rasulullah berkata kepada Bilal bin Rabah, "Wahai Bilal, amalan apa yang kamu lakukan dalam Islam yang membuat E, paling besar pahalanya. Lalu Bilal menjawab, "Aku selalu berwudu kapan pun itu, baik siang maupun malam, dan aku selalu laksanakan sholat setelah wudu tersebut." Nah, Bilal, yang sebelumnya seorang hamba sahaya dari Habasyah, yang saat ini juga menjadi sangat terkenal, ya, di muka bumi, baik maupun di langit. Jadi, e, seorang Bilal sampai-sampai e, sudah juga merindukannya. Nah, Bilal bin Rabah ini adalah tadi seorang yang legam kulitnya, seorang yang nasab dan kedudukannya mungkin dianggap rendah ya, dan dianggap remeh oleh manusia. Tapi karena keimanan dan ketakwaannya, maka Bila mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dikatakan dalam Surat Al-Hujurat ayat 13, "Sesungguhnya Allah menciptakan kamu, laki-laki dan <tuh> perempuan, Ya, dengan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal Dan uh, Allah akan memuliakan orang-orang yang bertakwa Inna Jadi orang-orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang bertakwa Nah kita nih anak-anakku sekalian siapa coba yang mau jadi yang bertakwa Ya pasti semuanya kita ingin ya meraih surga Kita ingin masuk surga Nah Makanya kita bisa apa mendapatkan inspirasi dari kisah Bilal bin Rabah, walaupun awalnya ya tidak dianggap oleh siapa-siapa menjadi seorang yang uh, di apa menjadi seorang yang keren ya teman teman menjadi seorang yang di mata Allah itu mulia. Nah sama kita bisa menjadikan kisah ini uh, sebagai sebuah inspirasi untuk lebih memperbaiki diri. Lebih bertakwa kepada Allah, apalagi di bulan mulia yang saat ini uh, kita jalani. Semoga kita semuanya selalu mendapatkan pertolongan, mendapatkan keberkahan dalam uh, hidup ini, dan terutama di bulan Ramadan yang sangat berlimpah pahala, ya, sangat berlimpah semua yang Allah berikan buat kita semuanya. Cukup sekian dari Ibu, Ter terima kasih. Al-Hakumi Fala semuanya kebenaran itu datangnya hanya dari Allah dan janganlah kita termasuk orang-orang yang ragu dalam menerima kebenaran terima kasih teman-teman tuh semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh <tik>